skenario-nya tentang anak yang berusaha mencegah terjadinya pelecehan seksual. Jadi tubuh kita adalah milik kita ya, tidak ada orang lain yang boleh menyentuh tubuh kita sembarangan. Kira-kira kalian kan punya badan ya, punya badan kan yang tidak boleh disentuh orang lain, kira-kira bagian mana saja? Terus sebelum masuk kelas tetangga kalian kayak, sini aku cium pipi kamu dong, boleh gak? Gak boleh ya. Kalau ada yang seperti itu, apa yang harus kalian lakukan? Uang jajan gitu kan, tapi kamu harus ikut sama aku. Kira-kira mau nggak? Mau. Ya, berarti kalian harus melakukan penolakan ya. Harus bisa apa? Berteriak, melapor kepada orang tua kalian atau guru kalian jika kalian mengalami hal itu, pelecehan seksual. Bagian tubuh apa saja yang tidak boleh disentuh? Wajah ini tidak boleh disentuh kecuali oleh siapa yang boleh? Yang sangat berada itu dilecehkan oleh orang.